Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, shalawat wa salam ala sayyidina Rasulillah, sayyidina Muhammad bin Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang mulia ini, di hari Jumat yang diagungkan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di pagi hari ini kita mulai dengan bersalawat kepada Rasulillah, dengan majlis ilmu, dengan majlis zikir, dengan majlis salawat. Yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Aktsiru minas salati alayya fil lailatil ghara wal yaumil azhar." Perbanyak salawat kepadaku di malam yang mulia, malam yang agung, di hari yang mulia, hari yang agung, dan itu adalah malam Jumat dan hari Jumat. Alhamdulillah. Dan kita melaksanakan salat subuh berjamaah, yang mana salat jamaah yang paling afdal adalah yang enggak diragukan, jamaah salat Jumat. Kemudian yang kedua yang paling afdal adalah jamaah sholat subuh di hari Jumat. Jamaah sholat subuh di hari Jumat merupakan jamaah yang paling afdal setelah fardhatul Jumat. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita membaca daripada syama'il, daripada kisah kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nabi yang agung, nabi yang luhur, yang mana semua pribadi, semua yang beliau lakukan, semua kisah beliau, semua budi pekerti beliau adalah teladan yang agung, teladan yang luhur. Kita diciptakan oleh Allah, kita hambanya Allah, kita abdinya Allah, dan kita enggak punya hak untuk memilih teladan melainkan teladan yang dipilih oleh majikan kita, teladan yang dipilihkan oleh pencipta kita untuk kita. Dan Allah Ta'ala memilihkan teladan bagi kita adalah yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada pribadi Rasulullah teladan yang terbaik. Bahkan Nabi mengatakan bahwasanya law kana Musa wa Isa hayyain lama yasa'uhuma illa tiba'i. Seandainya Musa dan Isa keduanya hidup di saat ini bersamaku, maka enggak ada jalan lain bagi mereka melainkan kalau mau dapat ridha-Nya Allah, mau menempuh jalan Allah Ta'ala, mau enggak mau harus ngikut, meneladani, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau adalah imamul anbiya wal mursalin, pemimpin bagi para nabi-nabi dan para rasul. Maka tidakkah kita rela, tidakkah kita senang, tidakkah kita ridha Rasulullah sebagai teladan kita, rasul yang diutus Allah Ta'ala kepada kita sekalian. Dzaka ta'amul iman man radiya billahi rabba bil islami dina Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula. Pasti mencicipi manisnya iman orang yang ridha, yang senang, yang bahagia bahwasanya Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, Nabi Muhammad sebagai rasul dan utusan yang diutus Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan orang yang ridha kepada Rasulullah, yang senang Rasulullah sebagai rasulnya, nabinya, ikuti, teladani. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian taati, kalau kalian patuhi, kalau kalian ikuti Rasulullah, kalian akan mencapai hidayat, mencapai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Problem yang kita lihat di dunia, baik di dalam negeri ataupun di mancanegara, itu penyebabnya adalah ketika umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, mereka keluar dari peneladanan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Jangan dikira Rasulullah teladan kita dalam sholat doang, sudah selesai. Cuma teladan kita dalam sholat, cuma teladan kita dalam haji, cuma teladan kita dalam puasa, cuma teladan kita dalam zakat. Lah, Rasulullah teladan kita dalam segala hal, dalam ibadat, dalam adat, dalam kebiasaan, dalam keseharian. Nabi teladan kita dalam majelis maulid, dalam pesta perkawinan juga Nabi harus menjadi teladan kita. Bukan iblis yang jadi teladannya kita, bukan syaitan. Di dalam acara hajatan, dalam kesenangan, dalam kesedihan. Oh, Nabi teladan kita kalau ada acara kematian. Kalau ada acara senang-senang, Nabi bukan teladan kita. Jadikan Rasulullah teladan kita, panutan kita di dalam setiap keadaan. Dan sungguh mereka ulama yang luhur, yang agung, mereka adalah orang-orang yang enggak keluar dari peneladanan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Dan di antara bukti peneladanan yang agung, apa yang dicontohkan oleh para guru-guru kita, oleh para ulama kita, oleh para kiai kita, oleh para habaib kita, termasuk di antaranya adalah Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad As-Saggaf, yang memberikan contoh kepada kita peneladanan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Bagaimana istiqamahnya beliau dengan sholat jamaah, bagaimana istiqamahnya beliau terutama dengan menggiatkan di tengah-tengah masyarakat untuk perhatian terhadap jamaah subuh, hingga
menyebar daripada ajaran yang mulia ini, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihidupkan kembali oleh beliau dan disemarakkan kembali oleh beliau Al Habib Ali bin Abdurrahman As-Saqaf hingga bermunculan subuh gabungan di mana-mana. Ini nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau enggak ada satu hadis pun yang meriwayatkan kalau Rasulullah salat fardu sendirian. Enggak ada hadis yang meriwayatkan Nabi Muhammad salat fardu sendirian. Beliau salatnya berjamaah sallallahu alaihi wasallam, sampai sahabat mengatakan bahwasana la yatakhallaf anha, yakni an salatil jamaah, illa munafiq ma'lum an-nifaq. Enggak ada yang meninggalkan salat jamaah melainkan yang di mata kami, di mata para sahabat, orang munafik yang terang-terangan nifaknya mereka. Wal iyad billah min dzalik. Imam Abu Hamid Al-Ghazali, beliau mengatakan bahwasanya may takhallaf an salatil jamaah, enggak ada orang yang meninggalkan salat jamaah, imma an humgin jali au kufrin khafi. Wal iyad billah. Yang ninggalin salat jamaah itu dua alternatif. Memang orang yang bodoh, yang bodohnya udah kelewatan terang-terangan. Atau yang kedua itu adalah orang yang menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya alias nifaq. Wal iyad billah min dzalik. Itu sahabat Rasulullah mengatakan bahwasanya di zaman kami dulu, bahwasanya orang yang udah sepuh, yang tua, jalannya susah, dibopong antara dua orang di kanan kirinya sampai berdiri di saf ikut salat berjamaah di masjid bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ummi Maktum minta izin kepada Rasulullah begitu untuk salat subuh saja dia salat di rumahnya, di kampungnya, enggak salat di masjid bersama Nabi Muhammad karena beliau buta dan juga enggak ada yang nuntun beliau di pagi hari tersebut. Maka pertama diizinkan, baru mau keluar pintu masjid Nabi nanya, "Ya Abdullah, hal sami'ta nida? Hal sami'ta hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah?" Kamu dengar panggilan azan? Kamu dengar panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Bilang, "Iya, kedengeran, sayup-sayup." Idzan fa'ajibhu, jawab panggilan tersebut. Dan sungguh para ulama kita, para syuyukhna, kemarin kita hadir haula Imam Abdullah bin Muhsin Al-Attas rahimahullah rahmatal abrar, itu keramat beliau, beliau enggak pernah ninggalin salat jamaah. Bahkan sampai lagi keadaan sakit, sakit menjelang kematian beliau, enggak ninggalin salat jamaah di masjid. Sampai datang dalam keadaan demam, datang ke masjid dalam keadaan demam, sesak nafas, beliau enggak meninggalkan daripada salat jamaah tersebut radhiyallahu anhum warḍahum. Dan inilah yang dicontohkan oleh Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Saqaf, dan hadir tengah-tengah kita Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas yang salat subuh jamaah beliau bertahun-tahun, begitu juga enggak ninggalin yang namanya salat jamaah, terutama jamaah subuh dan jamaah isya. Fahakadha yang dicontohkan. Kita hadir maulid bagus, kita hadir pengajian bagus, akan tetapi ayo makmurkan masjid kita. Jangan nanti ngeluh di masjid kita enggak ada yang mau baca maulid, soalnya hadir maulid enggak pergi salat jamaah di masjid. Jangan ngeluh, oh masjid kita enggak mau salat tarawih 20 rakaat, soalnya yang salat tarawih 20 rakaat hadirnya bukan di masjid, hadirnya di tempat lain, enggak datang ke masjid waktu subuh. Jangan, oh masjid saya enggak kunut, yang kunut enggak datang ke masjid. Masjid saya enggak suka tahlilan, enggak suka ratiban, soalnya yang ratiban, yang tahlilan enggak datang ke masjid. Makmurkan masjid dengan kita, kita hadir di masjid tersebut hingga Allah Ta'ala makmurkan, kita makmurkan rumahnya kita. Akan tetapi rumahnya Allah Ta'ala lebih berhak untuk kita makmurkan, lebih berhak untuk kita utamakan. Wallahallah fi salatil jamaah, terutama jamaah isya, jamaah subuh yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shalal isya fi jamaah fa huwa fi dhimmatillah ila an tatla'a syams, wa man shalal ila an yusbiha, wa man shalla al-fajr fi jamaah fa huwa fi dhimmatillah hatta yumsiya, yang subuhnya isyanya berjamaah dalam jaminan tanggungan Allah sampai pagi hari, isya subuhnya berjamaah dalam jaminan tanggungan asuransinya Allah sampai malam hari. Kemudian ketaatan itu saling menular. Kalau kita pegang satu hal, maka itu akan menular kepada yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih baik lagi. Pertama kita perhatian dengan sholat jamaah, nanti perhatian dengan sholat rawatib, nanti perhatian dengan tahajud, dengan qiyamul lail, nanti perhatian nunggu sholat jamaah nganggur, kita perhatian dengan baca Al-Quran. Dan begitulah ketaatan itu jangan kita tinggalkan, sebab al-khair yajur ba'dhu ba'dha, saling menarik satu sama lain. Dan jalankah ketaatan itu terakhir. Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad sahib Ratib rahimahullah radhiyallahu anhu, itu disebutkan dalam kitab beliau, ada satu orang ulama, tahu-tahu dia dalam perjalanan, tahu-tahu kafilahnya dirampok. Enggak tahu dia perhatian kepala penyamunnya itu puasa, puasa sunnah. Dia samperin, "Kamu kepala penyamun?" "Iya." "Kamu puasa?" "Iya." "Puasa sunnah?" "Iya."
kamu melakukan dosa besar tapi berpuasa sunnah. Dia bilang, ya Syekh, ya Ustadz, jangan kita tutup semua pintu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tahu penjahat, tapi tetap saya sediakan satu pintu emergency exit. Sewaktu-waktu saya mau balik kepada Allah Ta'ala, ada pintu untuk ngebalikin saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ini salah satu majelis yang ngebalikin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yaruddana ilaihi maraddan jamila. Yuwaffiqna wa iyyakum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan para ulama kita, teladan umat, dipanjangkan umur mereka, diberikan afiyah panjang umur, bil khusus akhina al-Habib Ahmad bin Ali bin Abdurrahman bin Ahmad, segah diberikan kesehatan, dan segenap para kiai, para habaib, para ulama, para masyayikh yang hadir tengah-tengah kita, keluarga besar Al-Habib Ali bin Abdurrahman, keluarga besar Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad, diberikan afiyah, kesehatan, panjang umur, amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarraqna min ba'dih tafarraqan ma'suma, la taj'al fina wala minna wala ma'ana shakiyan wala mahruma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad, an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.